Baiklah sobat kreatif, ini dia hasil akhirnya, membuat tempat menyimpan kantong plastik, atau mungkin lebih kerennya dispenser kantong plastik. Seperti ini penampakannya. Seperti biasa, motifnya selalu dibakar supaya terlihat natural. Nah, ini saya buat dari pipa paralon ukuran 6 in dengan ketebalan sekitar 3 mili ya. Terus bagaimana sih cara memasukkannya, atau kenapa disebut dispenser kantong plastik? Oke, kita langsung praktekkan saja. Oke, di sini saya mempunyai beberapa kantong plastik. Untuk memasukkannya tidak usah rapi-rapi ya. Ya, menyesuaikan saja. Lalu dimasukkan di sini. Kalau ukuran yang lebih kecil mungkin bisa digabungkan, atau mau dipisah juga nggak masalah ya. Tinggal kita masukin, kita susun. Nah, di sini ya, saya membuat lubang di sini untuk mengetahui penuh atau tidaknya kantong plastik yang tersimpan di dalam dispenser ini. Seperti ini, setelah disusun. Nah, kalau sudah terpasang seperti ini, apabila kita memerlukan kantong plastik, maka kita tinggal mengambilnya dari bawah sini. Ini bisa kita tekan untuk memenuhi yang di bawah. Apabila kita ada kantong plastik lagi, tinggal masukin lagi di sini. Sehingga kantong plastik ini tidak berserakan, terlihat rapi dan juga unik. Padahal ini hanya dari sebuah paralon. Dan selain untuk kantong plastik, di sini juga ada tempat gantungan. Nah, ini untuk menggantung tas atau kantong-kantong dari kertas ataupun dari kain. Seperti ini kantongnya. Mungkin juga ada model-model yang lain. Tinggal kita gantung di sini. Sobat kreatif juga bisa menempelkan dispenser kantong plastik ini dengan menggunakan paku di sini, ataupun menggunakan double foam ya. Silakan sesuaikan dengan yang ada di rumah sobat kreatif masing-masing. Oke, mungkin itu saja sobat kreatif.
review hasil akhir pembuatan dispenser kantong plastik ini. Semoga bermanfaat. Bagi sobat kreatif yang ingin membuatnya, silahkan ditonton videonya sampai selesai. Untuk ukurannya menyesuaikan saja. Sobat kreatif membutuhkan mungkin yang lebih besar, silahkan disesuaikan dengan ukurannya. Kalau saya ini menggunakan ukuran lebar 14 cm dan ukuran panjangnya sekitar 22 cm. Sobat kreatif bisa menyesuaikan dengan kebutuhan sobat kreatif masing-masing. Oke, terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi dan motivasi bagi sobat kreatif sekalian untuk bisa lebih kreatif dalam memanfaatkan limbah-limbah yang ada di sekitar kita. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam kreatif.